diadakan dalam acara doa bersama Polres Minahasa Utara bersama dengan MKUB Kabupaten Minahasa Utara. Dalam rangka menyikapi juga tahun politik di 2024 di mana itu tahapan-tahapan sudah sementara dimulai dan bisa menjurus pada hal-hal yang kemudian perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, tapi kita harus bersatu di Kabupaten Minahasa Utara untuk menciptakan suasana rukun dan penuh dengan kedamaian. Yang pasti kami dari pihak kepolisian selalu siap memberikan jiwa raga dan hati kami untuk memelihara Kamtibmas yang ada di bumi Tonsea Minahasa Utara ini. Atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami titipkan pelayanan kami, jiwa kami yang saat ini kami emban bersama jajaran baik dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek jajaran yang ada di bumi Tonsea ini. Untuk kami didoakan, untuk kami mampu membawa keamanan, ketertiban, ketentraman yang sama-sama kita harapkan dan sudah kita tuangkan dalam deklarasi damai kita. Saya sangat mengapresiasi kita semua yang hadir pada saat ini memberikan komitmen bukan karena ada persoalan. Ya, sekali lagi, yang menjaga tanah daerah kita adalah kita sendiri. Jadikan Minahasa Utara ini adalah daerah yang damai, tentram, dan sejahtera. Damai di bumi, damai di Minahasa Utara. Orang semua bersaudara.